November dan juga penetapan nomor urut tanggal 14 November. Ya tentu sekali lagi eh, dalam proses penyerahan berkas. Kami mengucapkan, mengucapkan selamat datang, selama datang kepada bakal pasangan calon dan wakil presiden beserta pimpinan gabungan partai politik, pengusul calon presiden dan wakil presiden dan tentunya disambut langsung oleh ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum. dan berkenan kepada Bapak Ibu hadirin untuk bisa menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Mengawali acara, hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan jingle pemilu. lanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. silahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang mewakili pimpinan gabungan partai politik sekaligus memperkenalkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, disilakan. Bapak Ketua KPU, sebelum saya memberikan pidato, saya mohon dengan sangat hormat, karena kebetulan saya ditugasi presiden juga sebagai ketua dewan pembina ideologi Pancasila, dan saya diminta untuk mempopulerkan suatu salam. Namanya salam Pancasila. Jadi nanti kalau saya mengangkat tangan seperti ini, menyebutkan salam Pancasila. Sebetulnya harus berdiri, tetapi silakan kalau duduk saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka, merdeka, merdeka. Yang saya hormati Ketua KPU, Bapak Hashim Asyari, beserta seluruh anggota komisioner KPU, Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Komisioner Bawaslu, Ketua DKPP Bapak Edi Lugito beserta anggota DKPP, mohon sekiranya mewakili ataupun berada di tempat ini. Ketua Umum P3 Bapak Muhammad Marjono Bapak Dr. Usman Sapta. Lalu Ketua Umum Perindo Bapak Hari Tanu. Dan ini tentunya yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, calon presiden Bapak Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden Bapak Profesor Mahmud MD, hadirin, dan saudara-saudara sekalian, dan seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai, guna memenuhi amanat konstitusi bahwa calon presiden dan wakil calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Maka, pada kesempatan ini kami, PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo yang telah bersama-sama menyepakati untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Profesor Mahfud MD sebagai calon wakil presiden, kami tentunya mohon doa seluruh rakyat Indonesia. Terhadap pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahmud MD, ini keduanya menggelorakan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Keduanya akan mempercepat kemakmuran dan daya unggul bangsa. Keduanya telah satu komitmen di dalam menegakkan keadilan. Bapak Ganjar dan Bapak Mahmud MD dikenal jujur, bersih, berpengalaman lengkap. Dengan kualitas kepemimpinan yang mumpuni, kepada mereka berdua harapan baru Indonesia Raya diletakkan dan supaya nyata. Ketua KPU, para komisioner, dan hadirin sekalian, dan sekali lagi seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, seluruh dokumen persyaratan telah kami input ke aplikasi Silon Capres cawapres. Yang telah difasilitasi KPU, kami juga membawa dokumen fisik yang diperlukan sebagai bagian prosedur pendaftaran pasangan calon. Selanjutnya, kami percayakan kepada KPU untuk melakukan seluruh verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dengan penyelenggara pemilu. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dilakukan KPU, Bawaslu, dan DKPP, sehingga proses pendaftaran ini dapat berjalan dengan baik. Kami berharap agar pemilu benar-benar dapat dilaksanakan dengan lebih demokratis, jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia, serta menempatkan rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi di dalam menentukan pemimpin nasionalnya secara bebas dan merdeka. Selanjutnya kami akan menyerahkan seluruh persyaratan dokumen yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Baik, Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan dokumen persyaratan pencalonan dan juga dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden oleh pimpinan gabungan partai politik pengusul kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Bapak Ibu Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, kami ucapkan terima kasih. Para pimpinan partai pengusung dan tentu seluruh komisioner KPU kami akan menyerahkan dokumen visi misi yang jauh lebih gampang dilihat. Jadi, ini ada dokumen tertulisnya dan Pak Mahfud yang akan membawa barcode-nya. Sehingga siapapun akan bisa membaca dengan mudah, mohon diterima. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu Hadirin. Disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan bakal calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Pancasila. Yang saya hormati para pimpinan partai politik hadir di sini Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Mega, Pak Mardiono Ketua Umum P3, Pak Usman Ketua Umum Hanura dan tentu Pak Aritanu Ketua Umum Perindo dan seluruh jajaran yang hadir. Saya bersama Pak Mahfud dan kami beserta istri hadir di sini uh, untuk menyerahkan dokumen bersama Partai Pengusung dan tentu saja Bapak Ibu dari Komisioner KPU sudah menerima lengkap, mudah-mudahan menjadi awal, legalitas terpenuhi dan insya Allah saya dan Pak Mohd melalui visi misi dan program yang sudah kita siapkan akan cepat membawa Indonesia maju lebih lincah lagi dan tentu kami mohon dukungan, mohon dorongan kepada masyarakat dan mudah-mudahan KPU akan menjadi wasit yang insya Allah pasti paling netral, pasti paling bisa memberikan layanan terbaik dan kita persembahkan untuk kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati pimpinan partai politik pengusul atau yang mendaftarkan bakal pasangan calon, pimpinan PDI Perjuangan, pimpinan P3, pimpinan Hanura, dan pimpinan Perindo, beserta tim yang ikut mendampingi pendaftaran ini. Yang kami hormati teman-teman anggota KPU hadir di sini, Mas Yulianto Sudrajat, silakan berdiri Mas. Mas Agus Melas, Mbak Betty Epsilon Idrus, Mas Muhammad Afifuddin, Mas Parsadian Harahab, Mas Idam Holik, dan Pak Sekjen KPU Mas Birnat. Yang saya hormati bakal pasangan calon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik Mas Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, saudara sekalian para jurnalis, Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bertemu di sini silaturahim kepemiluan dalam rangka untuk pendaftaran bakal pasangan calon dalam kondisi sehat walafiat. Ibu-bapak yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sekali atas kerjasama, koordinasi, silaturahim kita selama ini untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan menjelang atau persiapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga sampai hari ini kita tercapai kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon pada hari ini. Sebagaimana diketahui bahwa yang punya wewenang untuk mendaftarkan adalah partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU dengan menyerahkan atau menyampaikan dokumen persyaratan. Jadi ketika pendaftaran ini ukurannya hanya satu, apakah dokumennya lengkap atau belum lengkap. Dan sudah kami periksa untuk dokumen persyaratan bakal pasangan calon yang didaftarkan pada hari ini, apa namanya kami nyatakan lengkap dokumennya. Dan kemudian tahap berikutnya adalah verifikasi atau penelitian administrasi. Untuk verifikasi ini kategorinya dua, yaitu dokumennya sudah benar dan sah. Ini nanti kami akan lakukan penelitian atau verifikasi. Sehingga nanti kalau ada hal-hal yang katakanlah dokumennya belum benar atau belum sah, nanti masih ada kesempatan untuk dipenuhi dalam jangka waktu verifikasi dokumen persyaratan ini. Saya kira demikian yang kami sampaikan dan nanti setelah ini kami akan memberikan surat pengantar kepada bakal pasangan calon untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto sebagaimana dijadwalkan untuk bakal pasangan calon Mas Ganjar dan Pak Mahfud Insya Allah dilakukan pada hari Ahad tanggal 22 Oktober 2023 bertepatan dengan hari santri jadi jadwalnya sudah dijadwalkan nah, nanti apa namanya kami sudah berkoordinasi lebih awal dengan tim pemeriksa kesehatan di RSPAD secara urut-urutan waktu dan segala sesuatunya nanti tim dari KPU dan tim dari RSPAD nanti akan berkomunikasi dengan tim pasangan calon Mas Ganjar dan Pak Mahfud MD. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi, dan silaturahim kita dalam penyelenggaraan pemilu. Dan tentu saja kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan khususnya mohon didoakan kami diberikan kesabaran dalam menjalankan tugas-tugas ini dan kita semua diberikan keselamatan dalam menjalankan kepemiluan ini sampai akhirnya nanti eh, tugas kami berakhir dengan khusnul khotimah kita memperoleh pemimpin-pemimpin yang berlegitimasi melalui proses-proses pemilu yang berintegritas dan demokratis semoga apa yang kita kerjakan ini memberikan kontribusi bagi perkembangan kepemiluan dan demokrasi kita di Indonesia. Demikian, mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam layanan kami kepada peserta pemilu. Kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan plakat cindramata oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum kepada bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, perkenan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan kepada bakal calon Presiden. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sesi foto bersama, kami mengundang untuk menuju ke atas panggung Ketua, Anggota dan juga Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta pimpinan partai politik untuk melakukan sesi foto bersama dan bersiap di atas panggung. Baik, mohon izin Bapak dan Ibu. Kita fokus ke kamera. Kita akan hitung mundur tiga, dua, satu. Baik, mohon izin. Salam KPU melayani. Tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Mohon izin Bapak Ibu. Kita fokus ke kamera. Kita hitung mundur tiga, dua, satu. Baik kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya berkenan kepada bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta pimpinan partai politik untuk bergabung menuju halaman kantor Komisi Pemilihan Umum melangsungkan konferensi pers. хмм <laughs> Check, check, check.